Halo kawan-kawan, selamat siang. Ya, ini bos saya ini. Oh, ish, ish, ish. Wakil, wakil, wakilnya, wakil, wakil. Ini Wakil. wakilnya. Kalau ini kan kelihatannya kota Sumba. Ini project saya adalah mesin tik AC/DC merek Greenland. Merek gak boleh disebutin sebenarnya. Kerusakan terletak pada PSU. Ini modul PSU-nya bekasnya dan ini bekasnya. Ini rusak IC yang kecil kayak kutu ini yang rusak dan kebetulan saya nggak punya stok untuk IC ini karena mesin ini origin. Saya akalin pakai Gacun TV. Gacun TV MK29. Dan jangan lupa kalau ingin awet Gacun ini jangan pakai MOSFET pembawaannya karena MOSFET Gacun pembawaannya itu kualitasnya kurang bagus. Ini udah saya ganti dengan tipe 78 berapa tadi tipenya ya? 3878 yang 900 volt lah, jangan yang 500 volt. Dia biasanya nggak mampu panas. Dan kalau Gacun aja ini nggak mampu menyuplai apa itu namanya kebutuhan dari mesin ini disebabkan fan atau kipas dari mesin ini memerlukan tegangan 24 volt dua-duanya. Jadi Gacunnya nggak mampu setelan mentok tegangan di 22,9 aja. Makanya kita akalin lagi untuk power supply kipas, kita buatkan ini bekas PSU printer yang inputnya AC 220. AC 220-nya nanti ngambilnya dari inputnya apa itu diode rectifier ya, jadi ngelewatin PTC. Jadi kalau PT apa itu kalau ada ngesot juga kipas nanti nggak mau hidup dan power supply ini juga nggak mau hidup. Tuh. Jadi untuk kipas dia power supply-nya berdiri sendiri, jadi nggak mengganggu power supply yang di mesinnya. Ini mesin udah selesai modifannya, sekarang tinggal uji coba. Uji coba ini karena konektor ini besar dan konektor saya kecil, cuma 25 mili, ini yang 50 mili. Saya siapkan adaptor konektor ini namanya. Jadi ini laki-lakinya besar dan ceweknya kecil ya, jadinya berubah jadi perawan, dari janda berubah ke perawan. Dan sekarang tinggal dihidupkan. Sudah hidup, ini mesin tik selektor dirubah di MMA aja, kita coba pakai MMA soalnya. Dan ampernya, ampere weldingnya ditaruh di 100 karena yang mau dipakai elektroda 2,6. Kurang besar, kita besarin lagi 120. Aduh,
Listriknya lupa tadi settingannya, listrik cuman di 2200 sebenarnya. MCB-nya ini harus dinaikin semua. Ini saya nyobanya di 10 ampere aja. Kalau nyoba di atas 100 ampere harusnya dua-duanya dinaikkan, jadi loss di 5500. Ya, 25 ampere. Seri-seri kita ulang lagi untuk menghidupkan. Hidupkan lagi. 120, 130. Sikat Ji. Jos. Nah, jangan banyak-banyak Ji. Nanti bangkrut, rugi listrik sama elektrodanya itu beli. Kita matikan. Ya, selamat berjumpa lagi dengan acara kami di YouTube Edbook. Ya udah kawan-kawan, ini gini aja keterangan dari saya untuk merubah power supply. Biasanya mesin-mesin yang susah di pasaran dirubah di gajun. Nah, ini triknya. Power supply biasa di gajun, dan nanti kalau misalkan nggak mampu untuk fan atau kipas, kita bikinin power supply sendiri. Ini dia. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk membantu. Ini lagu dari Banyuwangi, Mas. Ya. Enggak boleh ada lagu. Kita stop dulu. Oh, boleh.